Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Salahuddin Layub. Ini saya akan membahas bagaimana caranya memindahkan bunga keladi ini ya, ini jenis terusin keladi ya, katakanlah bunga keladi ya. Bunga apa? Aglonema lipstick. Bahasa kerennya ya. Ya akan kita perbanyak. Caranya gampang ya. Ini akan kita perbanyak. Itu tuh kita akan siapkan dulu wadahnya seperti ini. Telah saya siapkan ya. Nah di sini ada sudah ada tiga ya. Ada tiga. Ini akan kita perbanyak. Kalau beli katanya mahal katanya. Tapi kita coba pindahkan aja ya. Baiklah kita coba pindahkan. Ini kita cabut. Kita cabut. Akar banyak. Akarnya banyak. Akarnya udah banyak nih, kita bersihkan seperti ini biar tidak salah. Nah ini sudah ada lagi nih jalan mana ya, ini biar nggak salah. Ini udah banyak, biar nggak salah potong kita bersihkan lagi ya. Ini termasuk tanaman yang beracun. Kalau ada alergi ya kena daun atau getahnya bisa gatal ya. Ini udah banyak. Jadi seperti ini di sini kita lihat ya. Nah ini kita pisahkan akarnya. Kita ambil yang satu ini ya. Nah, kita langsung aja potong. Di sini kita potong. Ini sudah dapat satu ya. Ini langsung kita pindahkan ke tempat potnya yang baru. Nah, ini. Kita gali. Ini medianya. Kita pindahkan media yang baru. Mudah-mudahan dibuang dari kupu ya. Ini sekam dicampur tanah ya. Aja. Masukkan media yang baru ya, seperti ini ya. Langsung kita timbun. Dan kita padatkan ya. Kita tambah lagi medianya. Ini nggak akan mati. Kita siram. Ini kalau beli berapa ini? 25.000 ya. Ini kan masih ada lagi. Ini kita pisahkan ya. Ini kita pisahkan, kita pastikan akarnya tidak terkena. Tuh. Nah ini sudah terpisah, ini akarnya banyak. Nah ini sudah hampir tumbuh lagi satu. Ini sebetulnya bisa kita pisahkan lagi, kalau sudah dapat kita potong dari sini. Ini bisa kita biarkan tumbuh. Makan sini potnya ada tiga, ikan kita cari pot yang lain. Nah, langsung tanam masukkan ya,
masukkan, terus kita tambah lagi medianya. Nanti 1 bulan sudah tumbuh lagi yang baru. Dari sini ini kita tanamkan tumbuh dia. Nah, ini ada satu yang sudah tinggi. Ini sebaiknya kita pindahkan saja ya, kita potong dari sininya. Tuh. Nah, ini bisa kita tanam lagi. Kita tanam di media yang baru ya. Kita kurang dulu sedikit. Kita tanam ya, ini dijamin tidak mati ini. Karena akarnya banyak, jadi dia tidak akan mati. Yang penting rajin dikasih minum, kita manusia aja kuat minum ya, begini ya. Ini kalau getahnya ini tangan gatal ini. Jadi ini termasuk tanaman yang beracun, jadi hati-hati ya, jangan sampai termakan. Ini tadi cabut, pindahkan itu. Kalau termakan, termasuk mulut, mulut, lidah bisa bengkak. Kena kulit, kulit bisa gatal. Tapi kalau kena kulit, cepat dicuci ya kalau gatal. Cepat dicuci, kalau kena mulut, nah, kulit bengkak. Ini anaknya banyak ini. Ini kita biarkan aja sini. Kita masukkan di sini. Kita biarkan nanti sekitar ini kalau sudah terlalu banyak akarnya ini kita potong nggak apa-apa ya. Ini kita kurangi saja. Nah, jangan takut-takut. Nah, ini nanti ada 3 ini calonnya. Calon anak. Anaknya ini bukan calon anakan. Kita perdalam. Seperti ini dek. Ya dek. Di zoom sini dek. Nah, ditambah sekam. Tambah sekam. Seiko potnya. Siram. Sudah kita bagi. Inilah jadinya. Itu ini, nah ini masih kita bagi ya. Inilah jadinya, jadi dapat beberapa pot ya, dari satu pot jadi kita dapat pot. Nah, ini kalau ada ini yang masih kecil ini sudah 2 di zoom. Nah, ini 2 ini akan calon nih. Kita taruh di tempat dulu. Nah, itulah saja pemirsa tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat cara memperbanyak bunga jenis talas aglomena. Aglomena lipstick kata orang-orang sekarang nih, topnya gitu ya. Itu aja. Tip dari saya, terima kasih. Di like, subscribe, dan di share. Amal untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.